Halo guys, kembali lagi dengan channel Ayah Ira. Kali ini kita akan review ini sebuah alat terapi merek Gipu Medical. Ini tipe yang GM8000. Ini untuk alat terapinya ini sangat besar, ini seukuran kasur ya, seukuran itu dipan kasur. Ini penambangan remote-nya ini ya. Di sini ada timernya, ada tombol on off-nya, terus ada pengatur suhunya juga, sama untuk kebanyakan alat terapi yang lainnya. Untuk timernya ini ada 6 jam, ada 8 jam, ada 12 jam ya. Jadi sangat membantu sekali untuk timernya ini. Kita mau terapi beberapa jam yang kita butuhkan, kita setting aja. Nanti dia mati sendiri otomatis ya. Oke, kita coba bongkar dalamnya ini. Ini sih tadi kerusakannya ini sih mati total ya, nggak bisa hidup. Coba kita bongkar dalamnya. Ternyata seperti ini ya. Ini untuk kondisi dalamnya ya. Ada LED, ada lampu, sampai saklar, tombol on off, ada pengatur suhu juga. Ya, tadi kan kerusakan tidak bisa nyala ya. Untuk jenis kerusakan yang tidak bisa nyala, kita wajib mengecek tombol on off-nya dulu ya. Karena di situ yang sering rusak, karena tombol on off itu dipakai hampir setiap kali akan menggunakan. Oke guys, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Ayah Ira dengan subscribe, like, dan share, agar kita bisa terus memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.